Rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini di press screening dan akan dilanjutkan dengan press conference dari film drama komedi terbaru persembahan dari IDN Picture Seni Memahami Kekasih yang disutradarai oleh Jaihana Angga. Dan film ini diangkat dari buku Sebuah Seni Untuk Memahami Kekasih karya Agus Mulyadi yang mengikuti awal perjalanan cinta antara dirinya dan sang istri. Dan buat teman-teman media yang berada di bagian-bagian depan, kalau nanti pada saat menonton ingin pindah dulu ke bagian belakang biar nontonnya lebih nyaman dalam menontonnya, kami persilakan ya, nanti pada saat press conference silakan untuk kembali ke kursi di bagian depan. Jadi biar teman-teman media nyaman nontonnya. Baik, dan sebelum sama-sama kita menyaksikan film Seni Memahami Kekasih yang akan tayang di tanggal 5 September 2024 di seluruh bioskop Indonesia, kita akan sambut bersama untuk menyapa teman-teman media yang hadir pada siang hari ini. Inilah dia, produser dari film Seni Memahami Kekasih, Mbak Susanti Dewi. Dan juga sutradara, Jaihan Angga. Teman-teman semua, wah ini thank you Dias ini, yes. Tamu-tamu VIP gue ini, yes, betul. Kenapa? Karena thank you pertama-tama sudah hadir teman-teman semua. Ini aku dengar dari tim Publicis lebih dari 150 media hadir siang hari ini, terima kasih sudah menempatkan. Dan teman-teman, karena teman-teman ada my very important guest, karena suksesnya film ini nanti di tangan teman-teman. Jadi aku harapkan teman-teman bisa menikmatinya, karena ini salah satu film yang kami sangat enjoy membuatnya. Udah lama IDN Pictures, ya mungkin udah setahun ya, kita hampir setahun kita tidak membuat film komedi. Dan ini akan menjadi persembahan film ke-8 dari IDN Pictures. Dan selamat menikmati. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Film ini diproduksi 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April-Mei. Terus kemudian dengan proses yang sangat panjang karena pertimbangan yang begitu luar biasa, karena bikin film komedi itu gak mudah gitu. Jadi ini sangat dinantikan, dan ini pertama kalinya saya menyutradarai film untuk industri dengan bahasa Jawa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kurang begitu paham bagaimana bahasa Jawa, nanti pasti akan ada subtitlenya. Ya berharap teman-teman akan menikmati bagaimana kekonyolan antara Agus Mulyadi dan Kalisma Rijasi, yes, melalui dua peran. Oke. Bahasa Jawa boleh tidak semua mengerti, tapi bahasa cinta. Nah itu, semua bisa mengerti bahasa cinta ya. Lihat kanan kirinya masing-masing. Nah itu bahasa cinta udah nanti ya. Ya mungkin tadi kata Dias, kalau mau cari spot yang lebih enak, teman-teman silahkan mundur. Betul. Nah, saat kita mau ngobrol boleh maju ke depan. Selamat menonton dan nanti kita ngobrol ya. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Sandi Dewi dan juga Mas Jaihan Angga. Buat teman-teman nanti jangan kemana-mana, setelah menonton tetap ada di studio ini, akan kita lanjutkan dengan press conference ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di kursi-kursi di bagian depan, silakan untuk mendapatkan spot yang lebih nyaman berada di belakang. Nanti pada saat mulai press con, silakan boleh kembali lagi. Kalau gitu, buat teman-teman siap melihat bagaimana lucunya kisah Agus Magelangan dan juga Kalisma Rijasi di film ini. Selamat menyaksikan Seni Memahami Kekasih.